Jawa kita, kawan-kawan. Setelah kemarin kita turun aksi di depan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat siang tribunjatim.com. Saat ini kita sedang berada di depan Gedung Negara Gerahadi, Jalan Gubernur Surya. Nah, kita saat ini sedang akan unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Jawa Timur mendukung undang-undang, adanya revisi undang-undang KPK. Ada beberapa poin yang mereka suarakan. Yang pertama adalah mendukung penuh revisi undang-undang KPK untuk KPK yang lebih tegas dan berintegritas. Mereka juga menilai revisi undang-undang KPK bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan KPK. Mereka juga mendukung adanya Dewan Pengawas karena menurut mereka KPK wajib diawasi agar penyidik KPK tidak liar. Undang-undang KPK menyatakan bahwasanya undang-undang KPK yang akan direvisi tidak selamanya akan melemahkan KPK. Mereka juga bukan LSM dan bukan malaikat yang tidak boleh kebal hukum. Justru akan memberikan kekuatan kepada KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia sebagai pendirinya di akhir-akhir ini. KPK, revisi undang-undang KPK menurutnya juga mengakomodir semangat pencegahan, koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi. Mereka juga mendukung penuh kinerja pansel KPK. Menjadi pansel yang independen dalam penyeleksiannya. Selain itu, bahwasanya KPK adalah anak kandung dari reformasi, merupakan amanat reformasi. Tentu kita harus menjaga kita sebagai mahasiswa Jawa Timur, khususnya mahasiswa Surabaya yang kami akan mengawal KPK untuk menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang lebih independen dan lebih profesional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahwasanya kami lebih menyepakati, kami lebih mendukung KPK untuk pencegahan korupsi daripada penindakannya. Kami ingin KPK mencegah korupsi daripada penindakan, karena pada penindakannya, pada kasus-kasus operasi tangan-tangan, kasus-kasus penyadapan, itu bertentangan dengan undang-undang. Perlu diketahui bahwasanya penyadapan harus sesuai dengan undang-undang intelijen yang telah berlaku, dan itu telah dianggap hal melanggar undang-undang intelijen karena melanggar asasi manusia. Maka dari itu, kami di sini semua turun ke jalan hari ini merupakan dari asal itu banyak kita, panggilan jiwa kita untuk mengawal.